Oke, teman-teman, kembali lagi di channel Kandang Ternak Tani, channel yang khusus membahas seputar peternakan kelinci dan peternakan marmut. Kali ini saya mau coba menjawab pertanyaan teman kita, di mana dia bertanya mengenai umur berapa sih marmut bisa dikawinkan lagi setelah marmut itu melahirkan. Sebelum menjawab pertanyaan ini, saya mau coba menjelaskan dulu mengenai siklus produksi marmut secara singkat ya. Berdasarkan pengalaman di kandang saya, marmut bisa dikawinkan itu sekitar umur 3-4 bulan, baik itu marmut jantan maupun marmut yang betina. Untuk durasi umur marmut mengandung idealnya adalah sekitar 50-60 hari atau sekitar 2 bulan setelah dikawinkan. Biasanya tergantung berapa banyak bayi yang dikandung atau seberapa besar bentuk ukuran bayinya. Semakin banyak atau semakin besar bayinya, biasanya akan semakin lama di kandungan. Begitu juga sebaliknya ya. Biasanya semakin sedikit dan semakin kecil bayinya, untuk proses melahirkan lebih cepat. Untuk menjawab pertanyaan mengenai umur berapa marmut bisa dikawinkan lagi setelah melahirkan, jawabannya tergantung situasi lokasi kandangnya ya. Biasanya untuk model kandang koloni seperti yang saya punya ini, dalam hitungan jam saja kadang sudah kawin lagi karena dia kawin sendiri. Berbeda kalau memakai kandang patre, di mana kandang tersebut satu pintu diisi satu marmut ya. Ini untuk kawinnya biasanya tergantung si pemiliknya. Menurut kawan saya yang memang fokus dalam usaha budidaya ternak marmut, meskipun marmut bisa dikawinkan langsung setelah melahirkan, untuk idealnya sebaiknya dikawinkan lagi sekitar 1-2 minggu setelah melahirkan ya. Nah, jadi jelas ya teman-teman. Untuk jawaban dari pertanyaan kapan marmut bisa dikawinkan setelah melahirkan adalah 1 jam bisa langsung kawin jika kandangnya model koloni atau model umbaran ya. Sebaliknya, jika memakai kandang patre, untuk idealnya adalah 1-2 minggu baru dikawinkan setelah melahirkan. Nah, ini adalah salah satu contoh marmut saya yang baru lahir ya. Ini baru umur 2 harian, tapi indukannya sudah kawin lagi karena kawin sendiri ya. Demikian teman-teman, video jawaban mengenai pertanyaan kapan marmut bisa dikawinkan lagi setelah melahirkan. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak dan tani Indonesia.